Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, angin kencang disertai hujan es melanda kawasan Sidoarjo, Kota Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, sejumlah pohon di tepi jalan raya tumbang menyebabkan kemacetan. Angin kencang dan hujan deras menerjang kawasan tengah Kota Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore. Selain itu, akibat cuaca ekstrim ini, fenomena hujan es juga terjadi. Hujan es disertai angin kencang ini menyebabkan aliran listrik padam dan sejumlah pohon di tepi jalan raya tumbang. Untuk proses evakuasi pohon tumbang, akses jalan ditutup sementara sehingga menyebabkan kemacetan panjang di kawasan protokol Sidoarjo. Kemacetan hari ini adalah imbas pohon tumbang. Jadi tepatnya di depan Delta Surya, merupakan Delta Surya Sidoarjo, ada 4 pohon tumbang. Sementara itu, akibat cuaca ekstrim ini, sejumlah rumah warga dilaporkan rusak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Roy Monoputra melaporkan.